Oke. Selamat datang di channel Motovlog Gak Jelas. Astaga, kereta api lama, ya Allah. Ini akan memakan waktu yang sangat lama karena kereta yang lewat di situ pasti sangat lama. Karena ini dekat stasiun, jadinya aduh lama. Kayak ada kereta api putar balik di sini. Aduh, kayak mobil aja putar balik. Iya, serius. Di tempat ini kereta api bisa putar balik karena relnya ada semacam kayak putar balik itu. Soalnya dekat stasiun. Dan ini namanya stasiun Lembuyangan tuh, tengok tuh. Kereta apinya aja pelan banget tuh. Itu cuma kepala doang. Aduh, ini akan memakan waktu sangat lama sekali. Tuh. Ah, kenapa aku lagi lewat sini ya? Gak kepikiran loh. Nih, cuma kepala doang. Semoga aja cuma kepalanya doang yang lewat. Takutnya nanti dari sini terus ke sana dia balik lagi bawa badannya. Lama sekali, oke. Sudah dipastikan sangat lama. Bakal ada drama-drama saksi di depan ini. Seorang mahasiswa akan melakukan suatu acting menggunakan kereta api dan dia mengerahkan segala kemampuan untuk berpentas diri di depan rel ini. Ah, lama sekali. Kenapa harus lewat sini? Astaga, udah pikiran tau. Aduh, tunggu apa coba ini? Apa nih, masa ada persigen mau lewat? Tuh, ada kereta lewat kayaknya. Dari suaranya kelihatan dari sebelah sana kereta melaju dengan kencang. Mana ya? Iya, kereta api maju dengan kencang. Oh, ternyata pesawat. Ternyata ada suara pesawat. Aja mesinnya, mesin bensin lama banget. Terus lamanya kok ada kereta lewat di sebelah sini. Jam lima tahun kemudian. Tak berlama-lamanya menunggu kereta api lewat gak jelas, gak lewat-lewat. Aduh. Ini cobaan hidup. Mohon bersabar, ini cobaan. Mohon bersabar ya, bos. Thank you.
pelan sekali, itu maksudnya apa? Ini sih, bawa. Dia tahu kenceng suaramu. Apa? Kok pelan-pelan kali kamu? Itu kan mulai beraksi. Tuh, lagi berdada-dada. Sekali ya, kayak artis aja diatin lah. Waduh, panjang kali itu data. Waduh, ini keren panjang. Ini tadi udah lewat, yang kepala itu bakal kiri lagi. Sepertinya gitu sih. Astaga, lama. Hai bos, jalan bos. Yo, cepat lewat ukir, cepat lewat punyet. Sok kali nih orang, sok kali sih. Tukang parkir aja udah oren-oren. Nah udah lewat tuh, pergi. Ayo. Ayo buka bos, palangnya. Ayo buka bos, palangnya bos. Dibuka bos. Ayo, buka. Apa lagi coba di pokoknya itu? Apa coba ini? Apa lagi? Tinggal 2 kotak lagi, aduh. Udah capek abang nih. Bukannya loh, lewat-lewat gak jelas. Mana dirimu lagu tenong, tenong. Gini ngantuk aja bos. Ada lagi yang lewat kayaknya. Dua kalinya aku matiin lampu, matiin mesin. Sangat tidak jelas sekali ini apa sih maksudnya. Mau dia ngelewat lagi kan? Oh iya, monyetnya lewat lagi nih. Keren sekali kan. Untuk sekali menutup palang langsung 3 kereta lewat. Inilah namanya juga stasiun Lempuyangan, penuh dengan drama-dramalisasi. Nah, alhamdulillah akhirnya dibuka juga palangnya. Woi, buka woi yang ini. Nah, okay, let's go, jalan sudah. Cukup dramalisasi banget kan? Kita beradu drama dan mengadu nasib. Tuh, gara-gara kereta lewat 3 aja mungkin macet nih. Wah, sungguh ironis. Ironis di atas ironis. Alhamdulillah.